Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, para adik-adik siswa, siswi dimanapun Anda berada, saat ini mungkin teman-teman galau, pusing, bahkan ada juga yang mungkin udahlah, setelah saya tamat saya kerja aja, atau mungkin di rumah aja, atau melanjutkan usaha orang tua, atau mungkin tidur-tiduran aja di rumah. Teman-teman, jangan pusing, jangan galau, jangan stres. Teman-teman, apabila ingin melanjutkan studinya, kuliahnya, jangan lupa cari itu ya, PMB, penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bisa langsung daftar di situ ya, cari PMB Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan jangan lupa teman-teman yang berminat untuk kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Prodi Ekonomi Islam, kami sangat welcome, sangat menunggu sekali kedatangan teman-teman dan adik-adik semua mahasiswa dan mahasiswi pada tahun 2021 dan 2022. Insyaallah banyak sekali keutamaan-keutamaan ya, kelebihan-kelebihan yang adik-adik dapatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Islam. Salah satunya adalah teman-teman adik-adik, yaitu Prodi Ekonomi Islam, akreditasi kita adalah peringkatnya A. Subhanallah. Prodi Ekonomi Islam, akreditasi kita adalah peringkatnya A. Teman-teman, para sahabat yang berbahagia, mari kita bergabung jadi keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya Prodi Ekonomi Islam. Ingat, catat, Prodi Ekonomi Islam, Islamic Economy, teman-teman. Ya, mari kita bergabung. Insya Allah, teman-teman menjadi ahli ekonomi, ahli keuangan, ahli perbankan, dan insya Allah juga menjadi ahli bisnis Islam. Banyak sekali peluang-peluang teman-teman adik-adik nanti ya, setelah tamat selesai kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, adik-adik akan bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Teman-teman yang berbahagia, jangan lupa untuk di like, share, and subscribe channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita bergabung menjadi keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang terkemuka, modern, dan islami sesuai dengan visi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.